Beliau menyadari bahwa tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat ulama setelah martabat nubuah. Karenanya beliau selalu mengharapkan dan mendoa agar zuriat beliau untuk selalu tekun dan rajin dalam menuntut ilmu-ilmu agama agar menjadi seorang yang alim lagi zahid. Sepulangnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama wa zayyana ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisulaha'i wal ulama wa ja'alahum kawakib yahtadi bihim fi kulli dhalin fi halakiz zalam wa juhala wa faddalahum bi anwa'il karamat. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحاب السادة الأولياء وعلى تابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Membaca manaqib seseorang yang telah mendahului kita menghadap ilahi, termasuklah kita mengenang dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan mereka, maka tergolonglah kita dalam lingkungan orang yang mengamalkan hadis yang tersebut di dalam mukaddimah tadi, yang artinya ingatlah atau kenang kembalilah kebaikan-kebaikan orang mati yang di antara kamu. Apalagi membaca manaqib seorang aulia Allah Ta'ala seperti datu kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sebagaimana yang kita yakini bahwa beliau adalah seorang aulia Allah, maka pada ketika dibaca manaqib beliau dalam suatu majlis, sekurang-kurangnya pada ketika hari lahir beliau atau wafat beliau, niscaya Allah Ta'ala turunkan beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan yang hadir mendengarkannya. Amin Allahumma amin. Maka alhamdulillah, pada hari ini kita baca manaqib beliau dalam majlis yang mulia ini sebagai pertanda cintanya kita kepada beliau. Semoga Allah menurunkan limpahan rahmatnya dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Datuk Syekh Muhammad Arsyad dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang soleh dan solehah dari pasangan suami istri yang berbahagia, yaitu Abdullah dan Aminah. Dilahirkan lebih 3 abad yang silam, tepatnya pada malam Kamis 15 Safar 1122 Hijriah, pukul 3 dini hari di suatu kampung yang bernama Logabang. Dalam usia 7 tahun, Syekh Muhammad Arsyad sudah sanggup berpisah dengan kedua orang tua, tinggal bersama Sultan di Keraton Martapura untuk belajar ilmu, berbagai ilmu agama. Sejak kecil beliau sudah tertanam cintanya kepada ilmu-ilmu agama, yang tentunya hal itu tidak terlepas dari upaya kedua orang tua beliau mendoa sejak beliau di dalam kandungan ibu beliau yang bernama Aminah, agar kelak anak yang sedang dikandung menjadi seorang yang alim lagi zahid. Kecerdasan fikiran dan kepandaiannya sudah tampak sejak kecil, melebihi teman sebayanya. Sesudah dewasa dan ilmu penuh di dada, beliau pun dikawinkan dengan seorang perempuan yang salihah pula. Meskipun demikian, beliau masih ingin menuntut ilmu ke negeri Mekah dan rela meninggalkan istri yang hamil pertama. Lebih kurang 30 tahun di Mekah dan tidak kurang dari 25 kali mengerjakan haji, ibadah haji, serta lebih kurang dari 35 ilmu, bidang ilmu yang beliau kuasai dan berbagai sanad ijazah yang diterima
langsung dari guru-guru beliau, sehingga banyaklah ulama-ulama terkemuka di Mekah pada masa itu menjadi guru beliau. Di antara guru-guru Syekh Muhammad Arsad yang masyhur, satu, Alimul Allamah Syekh Athaillah Al-Misri di Mekah. Kedua, Syekhul Islam Imamul Haramain Alimul Allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi di Madinah. Sedangkan guru khusus di bidang tasawuf ila Sayyidul Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan menjadilah Syekh Muhammad Arsad Khalifah Syekh Muhammad Saman Al-Madani untuk wilayah Banjar khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Di antara sahabat beliau adalah Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdul Rahman Misri dan lainnya. Selama beliau di Mekah, kegiatan beliau hanyalah belajar dan belajar, sehingga jalanan yang beliau ketahui hanyalah selama di Mekah hanyalah jalan yang menuju ke Masjidil Haram dan ke rumah guru beliau saja. Majlis haul yang berbahagia. Konsep pemikiran Syekh Muhammad Arsad yang tajam mengenai pendidikan yang utama agar mendapat cacaran, sasaran dan tujuan beliau mengutamakan untuk mendudukkan pendidikan ilmu-ilmu agama pada peringkat yang pertama. Karena itu, beliau menyadari bahwa tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat ulama setelah martabat nubuwah. Karenanya beliau selalu mengharapkan dan mendoa agar zuriat beliau untuk selalu tekun dan rajin dalam menuntut ilmu-ilmu agama agar menjadi seorang yang alim lagi zahid. Sepulangnya beliau dari tanah suci Mekah, langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk membina umat dan menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipusatkan di kampung dalam pagar. Di samping kegiatan beliau mengajar, belajar dan mengajar, beliau juga berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang pertanian dengan cara membuat irigasi sehingga lahan yang non-produktif menjadi lahan yang produktif. Dan para pendidik dan anak didik dapat mandiri dan tidak ketergantungan kepada orang lain. Setelah sekian lama kegiatan belajar dan mengajar terlaksana, pertanian sudah maju dan penghasilan masyarakat pun sudah meningkat, maka untuk tersebarnya dakwah Syekh Muhammad Arsad ke segenap penjuru, beliau kirim anak-anak beliau dan anak cucu beliau yang sudah alim dan mampu mengemban misi dakwahnya yang digariskan oleh beliau ke berbagai daerah seperti yang dapat kita lihat antara lain. Alimul Allamah Qadhi Haji Abu Naim bin Syekh Muhammad Arsad, beliau kirim ke negara dan kawin di sana, melahirkan beberapa orang anak dan cucu yang alim-alim pula. Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad, beliau kirim ke Marabahan dan kawin di sana, melahirkan Alim Allamah Qadhi Haji Abdul Samad, dan kemudian Qadhi Haji Abdul Samad kawin di Marabahan, melahirkan beberapa anak cucu yang alim pula. Hadirin yang berbahagia, di antara karamat Syekh Muhammad Arsad, sewaktu beliau di Betawi sempat membetulkan arah kiblat jembatan 5 dengan cara mengacungkan tangan baju beliau ke arah orang di depannya, maka terlihatlah Baitullah di sela-sela tangan baju beliau. Kedua, sewaktu beliau sedang mengikuti pengajian, maka setelah istirahat lalu beliau bercerita tentang buah-buahan di negeri Banjar, di antaranya buah durian yang sangat disukai orang Banjar, maka timbul selera keinginan orang-orang yang mendengarnya untuk mencicipi buahnya. Tiba-tiba Syekh Muhammad Arsad mengulurkan tangan beliau ke belakang dan ternyata ada sebiji durian di tangan beliau yang sedang masak dan harum baunya. Lalu disuguhkanlah kepada guru beliau dan sahabat-sahabat beliau ketika itu. Demikian di antara karamat beliau yang sangat banyak, namun hanya inilah yang dapat disampaikan. Majelis haul yang berbahagia. Dengan memperhatikan riwayat tersebut di atas, maka dakwah Syekh Muhammad Arsad tersebar ke segala penjuru, bukan saja di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan wilayah Kalimantan Utara. Di samping itu pula Syekh Muhammad Arsad juga berdakwah melalui tulisan, dan karya tulis beliau yang tersebar adalah kitab Sabilal Muhtadin yang sampai pada saat ini masih dibaca orang baik di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Malaysia. Lebih kurang 41 tahun beliau berkiprah dalam berdakwah baik secara lisan maupun tulisan, dakwah bilhal, dan dalam mencetak anak dan cucu serta para muridnya untuk menjadi
seorang yang alim lagi zahid dengan penuh gairah dan semangat. Akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, sehingga suasana haru dan cemas pun selalu menyelimuti jiwa anak cucu beliau. Karena khawatir akan kehilangan orang tua atau ayah, nenek dan pembimbing dalam meniti kehidupan. Namun akhirnya kecemasan dan kekhawatiran ditinggalkan, tak dapat dielakkan, maka kembalilah jadinya Maulana Syekh Muhammad Arsyad dengan jiwa yang damai memenuhi panggilan ilahi pada malam Selasa 6 Syawal 1227 Hijriah antara Isya dan Maghrib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seiring dengan derayan air mata duka anak cucu dan kerabat serta para murid, hujan pun turun dengan derasnya sehingga membanjiri sungai-sungai yang memungkinkan wasiat Syekh Muhammad Arsyad dilaksanakan untuk dimakamkan di Kalampayan. Allahumma hulla ruhu fi mahallil abrar wa taghammadahu bi rahmati ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya ghaffar ya rahim ya ghaffar waj'alillahu fi qabrihi adhiya wan nur wal fushata was-surur wal bahjatul qubur innaka malikun rabbun ghafur wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.